sahabat yang terkasih, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Duc in Altum, edisi 15 Maret 2021, Minggu Prapaskah keempat. Mari, saudara-saudariku, kita awali permenungan kita dengan membaca teks Injil Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai 54. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara-saudariku yang terkasih, seperti biasanya, kalau seorang anak menderita sakit, pasti bapa dan ibu berusaha untuk mencari, menemukan, dan membawa anak itu ke dokter agar ia segera diobati. Demikian pun kisah Injil pada hari ini. Bacaan Injil pada hari ini mengisahkan Yesus yang menyembuhkan anak seorang pegawai istana di Kapernaum. Kita ingat bahwa saat Yesus pergi dari Nazaret, ia tidak dihormati, bahkan ditolak di kampung halamannya itu. Lalu ia pergi ke Kana di Galilea. Dan di sana ada seorang pegawai istana yang datang kepada Yesus. Jarak tempuh kurang lebih 25 km. Anak pegawai istana ini sakit berat. Ia meminta Yesus datang untuk menyembuhkan anaknya.
Ia memohon Yesus melakukan sesuatu agar anaknya sembuh. Saudara-saudariku terkasih, Yesus tahu bahwa orang-orang sekitarnya baru akan percaya kalau mereka melihat Yesus melakukan mukjizat. Karena itu Yesus mengabulkan permintaan pegawai istana ini dengan cara yang berbeda dari yang diharapkan kebanyakan orang. Mari kita perhatikan perkataan Yesus kepada pegawai ini dan responnya terhadap perkataan Yesus yang dikisahkan di ayat 50. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Begitu mendengar perkataan Yesus, ia pergi tanpa berdalih sepatah kata pun. Pegawai istana ini mengalami kebenaran dari perkataan Yesus karena ia percaya sepenuhnya ucapan Yesus. Ternyata, keyakinan terhadap perkataan Yesus yang menjadi salah satu faktor anaknya hidup. Mujizat yang dibuat Yesus bukan hanya membuat pegawai Romawi itu percaya, tetapi juga seluruh anggota keluarganya. Orang itu percaya meski tidak melihat Yesus melakukan sesuatu. Ia percaya pada perkataan Yesus yang penuh dengan kuasa. Dan kisah ini memperlihatkan adanya situasi yang kontras, bahwa di satu sisi Yesus tidak dihormati dan ditolak oleh sebagian besar orang Yahudi. Dan di sisi yang lain, seseorang yang berkebangsaan Romawi tanpa keraguan justru mempercayai perkataan Yesus sebagai kebenaran. Saudara-saudariku terkasih, masa Prapaskah yang kita jalani kini adalah saat yang tepat untuk kembali membarui komitmen iman kepada Yesus yang seringkali rapuh atas perjumpaan dengan pelbagai pengalaman derita atau salib. Kita tidak mengharapkan hidup tanpa penderitaan. Kita tidak mengharapkan hidup tanpa sakit dan kematian. Tetapi kekuatan kasih dan damainya yang setia menaungi siara hidup kita. Mari kita berdoa agar kita dimampukan untuk senantiasa yakin dan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus yang kita yakini. Dan dengan itu, kita menggantungkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Semoga demikian.